Welcome to my channel. Kita mau terang lagi nih dengan spektra yang dibawa oleh mentor kita, Tio. Ini dia orangnya, guys. Saksikan ya, guys, keserukan kita. Cek kita. Training dimulai. Di pertemuan kali ini, terima kasih teman-teman udah menyempatkan waktu di akhir pekerjaan teman-teman. Dan terima kasih pula atas kontribusi teman-teman selama 8 jam ini. Ya, mudah-mudahan hasil kita tetap baik dan yang area belum baik tetap ditingkatkan. Pada pertemuan kali ini, kami dari tim pengawas ingin merefresh kembali apa sih materi-materi sebelum pembekalan pekerjaan teman-teman. Salah satunya materi glass cleaning. Apa itu glass cleaning? Teman-teman ada yang tahu? Penjelasan materi atau glass cleaning sering mengerjakan oleh Pak Tio? Atau pernah mengerjakan? Ya mungkin di area yang seperti kita tahu di sini, itu glass cleaning itu kebanyakan dari gondola ya. Tapi teman-teman harus bisa juga melakukan glass cleaning kaca atau material kaca. Ada yang tahu apa aja alat-alat glass cleaning dan APD-nya? Ya, betul. Betul. Glass cleaner apanya tuh? Glass cleaner, oh chemicalnya. Terus? Bottle sprayer. Terus? Win apa Win? Ya. Nah, seperti yang kita lihat di sebelah Pak Andri, ini udah ada peralatannya atau perlengkapannya, teman-teman. Nah, terus apalagi biasanya kan masih sebelum ini masih kering, ya kan? Teman-teman pastiin dulu di swab kah? Lihat debu atau apa, oh kemungkinan harus dicuci, harus cepat-cepat cuci. Nah, yang kedua yang tadi teman-teman sebutin apa nih namanya? Windows squeegee. Windows squeegee itu dia bisa terpisah tiga bagian. Ya, pertama handle ini apa nih? Rubber atau karetnya? Ya, ini biasanya ada refill. Seumpama teman-teman nanti pada saat pengerjaan kurang maksimal, biasanya tertinggal air atau sekiranya baret, ini harus diperhatikan bagian ini harus direfill ulang ya, diganti agar maksimal pekerjaan teman-teman semua. Ini dipasang. Ini bagian satu rubber, bagian duanya gripnya rubbernya, ketiga handlenya. Ini juga perhatikan teman-teman pada saat memasang handle dari ke rubber tersebut, jangan terlalu miring di sini, nggak baik nih. Ya, mantap. Ini apa nih? Jadi carry atau bucketnya ya. Terus ini gunanya untuk apa sih nih? Yang saya tahu cuman buat mopping. Ini ada kayak gini. Kalau udah semua kenal sama peralatan glass cleaning ini, yuk kita mulai ke praktek. Sebelah mana, Pak Andri? Sini, sini, sana. Yuk, sini ya. Sesi praktek oleh Pak Andri.
www.radiosound.com. Peserta menjadi terlatih dan mampu membersihkan kaca dengan benar. Bensound.com. Ada scraper, ya kan? Scraper gunanya apa? Termasuk kaca ini. Cara memakainya dengan perasaan kalau kaca. Kaca udah pecah, udah sakit dia. Jadi jangan terlalu dalam, jangan terlalu. Ini kamu pakai perasaan aja cara membersihkannya. Dan juga perlu diingat, jangan sampai memakai chemical yang dapat menimbulkan baret, yang mudah baret. Contohnya apa aja? Seperti deterjen, terus sama aplik, chemical yang pokoknya yang teman-teman yang biasa diperuntukannya untuk cleaning berat, itu jangan digunakan kaca. Nanti apa? Baret atau pudar atau bercak. Tapi jangan yang sudah ada standar operasional prosedurnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bensound.com. Guys, ini yang tadi sudah kita training ya guys, bersama Tio dan Andri nih, mentor kita. Oke, okay, tingkatkan lagi kemampuanmu, oke? Okay? Asah terus skill.